setelah ketemu dengan Ratu Loli, percakapannya aku masih ingat tuh, mereka seperti mengadakan perjanjian gitu loh, si Ratu Loli dengan Naofumi untuk mengumpulkan para pahlawan. Entah, aku gak tahu tujuannya apa mengumpulkan para pahlawan. Memang mereka pahlawan tuh memiliki kelas masing-masing gitu loh. Dari pahlawan perisai, tombak, panah, pedang itu pun gak akrab mereka berempat. Nah ini perjanjian apakah yang akan terjadi di episode sekarang? Kita langsung aja ke animenya lah. Aku bingung untuk nge-review ini. Anjir. Doi Tate no Yusa episode 17. Nah ini, nah ini tampilan awal langsung kayak gini. Oke, makan, siap. Nah ini, ini hasil kemarin, semalam nih. Semalam aja, semalam episode kemarin. Tapi kemarin dunia. Oke, men. Ratu Loli kayak gitu kok. Ratu Loli ya. Ngapain nih? Aku nyerang Merchan. Aku nyerang Merchan. TKM si Ratu Loli ini baik nih. Waduh, sampai berdarah. Baru itu angin loh. Angin loh. Kok jadi sandera? Angin menu ya, yakin langsung opening kan. TKM si Ratu Loli baik. Sebenernya kan episode 16 tuh ikutan perang lawan monster gitu loh, ngelawan dragon. Kok malah episode 17 kok gini banget. Bicara sedikit dapetnya, tapi kita lihat dulu ada gambar yang lebih bagus nggak selain gambar kayak gini, man. Nggak, biasanya tapetnya itu kalau nggak siwa ibu ya bisa dikatakan tampilannya menarik gitu loh. Kan kalau dilihat dari tujuannya sih baik, memang untuk semua pahlawan tuh akur baik, tapi caranya salah gitu loh. Masa harus pakai sandra, men, untuk membuat semua pahlawan akur? Dari gelombang ya, memang semua para pahlawan tuh saling bekerja sama gitu loh. Ini empat-empatnya nggak ada yang bisa kerja sama, men, anjir. Pahlawan baru. Oh siap. Sebelum pahlawan baru datang berarti harus bunuh semua pahlawan, anjir. Ditumbalkan gitu. Bener lah. Emang tujuannya baik untuk semuanya akur, tapi kok jangan pakai sandra gitu loh. Nah ini udah ngapain ini? Damai. Loli ngelarang, lo lihat kan? Loli ngelarang, men. Langsung gagal. Apakah ini si Ratu Loli gitu loh? Ratu Loli sudah ngelarang itu. Hukumnya tuh wajib, wajib dilakukan. Ini melawan Filo. Kok bewan sama Filo? Filo kan ini kan Loli kelawan Filo. Oke, ini Ratu Loli ngelawan Loli yang masih tumbuh. Siap, men, pertarungan Loli nih. Pertarungan Loli, men. Sebelah sini.
fokus lah ini pertarungan loli ini dengan loli. Oke. Okay. Yang satu loli ratu, yang satu loli sedang bertumbuh. Yoi, ini tambah berubah loh, ini tambah berubah. Oh, lambat ah. Langsung hilang. Cepet banget men, anjir kok. Speednya itu loh. Yo kalah Vilo. Vilo loli sedang bertumbuh. Ngelawan ratu ah. Kalau bertarung sosok burung yuk kalah lah. Si loli aja burungnya gede banget kok. Yoi. Sumber kekuatannya dari Aofumi. Kok mantap jiwa. Usutat. Suwe apa tuh tepatnya set sweater tornado. Pokoknya belakangnya tornado. Ojet anti sweater tornado. Bisa dikatakan barrier lah. Pelindung lah kan. Wah anjir kok. Yo kalah Vilo lah. Levelnya tinggi. Yo sulit. Apa nih? Masih bisa ngerti loh. Novemi datang masih bisa ngerti gitu loh. Anjir. Sekuat apa nih si ratu loli? Bukan sih. Anjir. Oke. Gini toh men. Anjir. Oh anjir ah. Berat lawan. Lawannya ratu kok. Ngapain lagi? Oh, mengambil nyawa gitu, Pak, ya. Ngomongin sihir, takain mengambil nyawa itu apa? Ya kan? Nge-flashback. Ses. Ah, ini cuma diberi kata-kata atau langsung semangat ah. Nah ini, super saya ini. Spiral strike. Waduh, berubah. Calon tangannya berubah, men. Nembusnya, yo nembus lah. Toko utama kok Vilo. Walaupun si Ratu Rolinya kuat, Vilo tuh toko utama lo ya. Ancur Jess, kalah. Oh gak kena. Kena ya bagian samping tok. Tapi langsung lemes kok. Gak kan, langsung capek. Langsung capek berarti.
cetek. Masih sempet-sempetnya gitu. Anjir. Loh. Kok menang? Oh, dan bilang ini tujuannya cuma ingin melatih Vilo ini. Walaupun mengancam memakai kalimat-kalimat para pahlawan harus bersatu, tapi utamanya cuma buat melatih si Vilo. Nah kan? Cuma buat melatih si Vilo toh ini. Nah, disembuhkan, bajunya kembali sempurna. Nah kan, buat menguji si Vilo, mana anjir. Diberi dulu cetak mahkota dan bilang ini penerus si Ratu Loli. Oke, penerus pati Vilo itu penerusnya ini, ya kan? Hehehe. Anjir. Cuma oke. Oke. Lo ditambut. Sebenarnya anjir. Sama kayak ini. Ini memang ada. Tapi ini si ratunya itu ada tiga. Tiga rambutnya berdiri. Siap man. Cuma gara-gara Ahoge aja attacknya meningkat semua. Ahoge. Oh iya kan, bosan kan serang. Unlock. Banyak banget itu. Cuma kasih seutas rambut banyak banget yang kebuka. Berarti memang baik, berarti memang anjir diuji. Tak keren di awal tuh jahat loh. Ternyata baik men. Cerita apa nih? Minta apa nih? Jadi besar men. Dan bilang ingin jalan-jalan di atas kepalanya. Nah kan bener. Anjir. Oke. Cuma ingin jalan-jalan di atas kepala Kokobu. Cokobu. Wah cepet banget nih. Oh, ratu baru si Vilo, maksudnya si Vilo. Ratu baru. Oke. Nah, ini ngapain kok? Oh. Kaget aku lah kok ikutan tarik. Kenapa nih? Mana dibawa itu?
Oke, perayaannya gini, siap. Cuma gini tok men, perayaannya gini tok perayaannya. Kok mantap betul. Nah, begitu. Ngobrol lagi dah. Entah ini episode keberapa aku gak paham. Berarti actionnya saat latihan tuh action. Seterusnya yuk cuma ngobrol lagi nih tah. Tuh bulannya main anjir. Sebelah tuh itu, separuh. Tapi menarik sih loh. Walaupun cuma separuh tuh menarik banget. Yuk maklum dunia game gitu. Ini tuh orang masuk ke dunia game. Oh berarti pahlawan zaman dulu tuh lebih utama menyelamatkan manusia daripada menyelamatkan dunia. Curhatan seorang loli men. Dari pahlawan yang lain diajak ngobrol tuh sulit, apalagi ketemu man. Yo iyalah, jarang ketemu ya sulit diajak ngobrol. Oh, diberi kekuatan lagi. Oh iyalah, padahal di awal tuh tak kayak jahat loh di awal. Siap men. Aku kan di awal jahat, ternyata baik men. Nah ini harus manggil Keisatsu ini men, anjir.
Oke. Dengan PD-nya tes. Anjir dengan PD-nya. Nah kan sayangnya tuh kok malam hari gelap banget. Buat tapnya kayaknya sulit. Gelap. Oke. Mengingat masa lalu berarti ini. Langsung ending tak keren ada kelanjutan. Udah tak tunggu tunggu nih. Lain aja. Abis ini mau ngapain? Ending man ya Allah. Oke, tak apalah. Atashikatora